Sebelum kita memulai video ini, aku akan mengumumkan jika video ini tembus sampai 1000 views, aku akan giveaway Robux seperti biasa di grup Sazo. Linknya ada di link deskripsi. Kalian tinggal komen juga komentar seperti ini, oke? Okay? Kita langsung aja guys, kalian enjoy videonya. Yo, halo guys, kembali lagi di channel Susuraski. Jadi kali ini aku akan review game The Kampung Chapter 2. Seperti biasa kita ditemani oleh teman-teman, yaitu yang pertama ada si Nico, Mimikri, ada Faiz, ada Ai, sama ada Angki. Itu dia. Anjay, pakai itu ya. Kalau gitu kita langsung aja kita ke gamenya. Yuk. Jangan lupa nanti intro terlebih dahulu ya. Intro terlebih dahulu, oke? Okay? どうせ君だよ。 1000 view aku give her Robux sih. 1000. Oke, maksnya 6. 666. Enggak 6. Iya ya, 6. Enter. Oke. Okay. 1000 view aku give her Robux lah. Oke, dah. Oke, kita lihat avatar kita seperti biasa ya kan. Avatar kita jadi kayak gini dong, kayak laki-laki beneran. Kok muka kita yang keserem ya? Avatar kita kayak Saitama loh, botak. Avatar kita yang serem, siap-siap jump scare. Sama istri beban. Kita jangan lupa aktifin voice-nya juga lah. Nah. I guess kita lihat guys. Ya pick up oil lime. Itu di mana? Mencari lah. Mencari. Adakah? Oh ini. Oil lamp. Buat apa oil lamp? Ke botol. Oke, udah dibukain pintunya. Terima kasih. Wah. Jalan-jalan. Harus kuat benar ya. Otak mati distruk. Rumah sini tuh. Oke, kita jalan-jalan bersama teman-teman. Di sini ada perkampungan. Pergi sama toilet perkampungan. Juga. Mana toilet? Anjay. Astagfirullahaladzim. Jinnya kayak gini amat nah. Yari-yari tadi. In your head anjay. Evil Launcher in your head. Ini ceritanya dapat badges entertainment CH2. Terima kasih Roblox. Kita kemana? Oh ini sumur. Hey, jump scare. Pokoknya kok makin serem ya? Jelas sih makin serem sih. Tadi ada toilet gak? Okay. Kamu gak ada jump scare? Enggak. Suara kamu ini suaranya nggak Angki? Suaranya? Apa suara apa? Apa? Suara ini suara game. Assalamualaikum. Ini disuruh ngapain sih? Gak tau, ini aku kat sini nak tanya kalau abang telah nampak putih Malaysia. Parah. Tapi saya terdengar Malaysia putih di sebelah hutan. Ayu Melayu. Dan putih seberang tak berhantu. Ini adalah saya tahu. Bentar. Hanyalah Pakcik Hamzah ke apa. Oh, tanya ke apa-apa. Jom, mari kita main. Gitu. Ada jembatan. Jembatan. Eh kita. Suaranya takut. Aku takut sama bisa. Suaranya nah. Bisa aja. Belum bisa ya. Pelan-pelan. Lo ngapain pergi jauh sendiri, Mimikri? Woi. Lo ngapain di sana sendirian? Juga. Emang ke sana? Iya. Gitu ya. Gua takut sama jump scare anjir sama suara. Gitu. Ah, astagfirullahaladzim. Kan jump scare. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaget gua anjir. Rasa yang tidak baik. Apa terjadi? Tadi ada mimpi buruk. Pak Cik terbangun. Lepas tu Pak Cik pun pergi sembahyang.
Adakah ini tentang putri? Kerana dia keluar meninggalkan nota, tetapi Jamal tidak tahu di mana dia. Mimpi buruk pakcik sekarang masuk akal. Jamal harus jadi putri di hutan dengan segera. Pakcik rasa putri kerasukan. Pakcik akan baca-baca sampailah Jamal cari dia di hutan. Jamal nak minta pakcik ikut Jamal, tapi Jamal lupa pakcik masih belum sembuh daripada kecederaan pakcik. Jamal akan pergi cari dia sekarang. Berhati-hatilah dan kuatkan iman kamu. Dan kuatkan iman kamu. Aku kaget sama Pak Aci anjir, sama Hamzah ini. Kaget sumpah. Tiba-tiba dari depan. Ini kan sumber yang ada jump scare-nya. Cilu. Mana tuh? Bah! Ih. Ngeri gua anjir. Cara nyari lampu gimana ya? Ini enggak pencet yang atas step. Oh itu. Oh iya. Atas step. Atasnya tap. Kirinya satu. Diminuin apaan tuh bang? Woi, seorang kuntilanak. Kuntilanak yang ngelik-ngelik. Koyang. Ada orang enggak? Lari. Ayat Rukia. Apa sedih? Oh iya, ada orang. Ini Siti. Anjir, ini apa ini? Ayamnya diapain ayamnya? Apa ini? Minta Pak Ici dulu kalau nak guna barang Pak Cici. Pak Cici Hamzah Putri, apa cinta keluar rumah buat kerja malam? Dahulu ini nota buat kalau apa terbang malam pula cintakan hati di luar apa, jangan risau. Balik. Jalan ini. Ke Pak Hamzah berarti ya, balik ke Pak Hamzah. Ke kiri dulu, ke kiri. Enggak, yang tadi kan ini kan belok ke kanan. Yang kiri coba. Ini ada juga. Enggak balik ke Pak Hamzah kah? Yang tadi kan ini. Enggak, nanti aja. Oke. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. I don't feel alone. Oh, enggak bisa. Ada invisibility block. Yang tadi. Aduh, kaget. Yang laki. Ampun. Lari, mama, lari. Oke, ini kejar. Aku tolong. Ya hai. Lari mimpi. Gua yang dikejar nah. Ya mati ai. Ya mati si Anggi. Anggi sama ai mati anjir. Bruh. Jin dipanggil penyihir. Penyihir. Macam mana rupa penyihir itu? Rambut dia panjang dan putih dan dia memakai pakaian lama. Kemungkinan penyihir itu penyihir yang agak lari ini si Hamzahnya, Pak Hamzahnya. Kamu lahir lagi. Siapakah dia? Ya, Siti, ahli penyihir. Siti. Dia pembantu untuk keluarga yang kaya yang tinggal di villa di hutan itu. Kita tidak patut melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Namun, ini harus berhenti. Ingatkah apa yang pakcik telah ajari Jamal? Pakcik hanya bisa nasihati Jamal. Dan Jamal harus buat apa yang pakcik suruh. Isikan botol dengan air. Lepas itu baca ayat-ayat rukyah atas itu. Lepas itu percikan air itu kepada penyihir itu. Jamal terlalu takut untuk itu. Jamal harus buat itu. Takut kepada Allah sahaja. Jamal itu kita. Sekarang pergi. Oh, Jamal itu kita ternyata. Kita itu Jamal namanya. Dikejar. Bareng. Mari kita selesaiin. Apakah keluar api dari dalam mulutku? kalau mau makan, komen di bawah ya. Satu, dua, tiga. Komen. Jika bilang iya sampai cuma ada di setan. Ya mati lagi tuh anak. Bisa. Dikejar. Mati anjir. Kok jadi suster ngesot? Ambil air aja. Dar mulu sumpah. Hewan peliharaanku. Hewan peliharaan, jangan gitu lah hewan peliharaan. Udah dikejar. Mampus kau hewan peliharaan. Mati.
Enggak. Lewat samping, Cok. Bisa pencet enggak? Enggak bisa, menurut apa? Enggak bisa mencet apa-apa, cuy. Oi, sadarlah, wahai anakku. Itu tadi ada apa, Cok? Kejatakan. Kayaknya harus bacain doa, dah. Coba lagi, coba baca kali ya. Smell blood. Oh, stiker. Bruh. R. Kamu ituin botolnya ya, R itu udah apa R? Bacain ininya. Tar. In air play bottle. R. R. That's it. Water. Oh ya, dah. Oh, berdemek. Mati. Apa? Kami menyembunyikan di hutan ini dan kamu harus berdepan bersama keluarga kami. Wah. Suaranya gitu kabut. Suaranya kayak ini, kayak Zozi anjir. Bro, bisa kunci dong. Kunci. Woi bang, kunci bang. Kunci. Nih pantat nih. Kasih gua kunci nah. Bro. Kiri. Pun. Nah itu, di bak mandi. Pick up. Laki. Harus. Mana guys? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sama langsung di jump scare aku gak mau aja astagfirullahaladzim ya Allah. Kaget aku yang balik lagi sih kayaknya. Berani Nasar cek dulu Nasar seharusnya lu disuruh ngapain ini? Cek belum dua arah yang mana yang nanya? Kiri dulu itu loh. Kok ada ini? Oleh. Ini ada oil gitu. Iya. Ini. Ayo kata saya kayaknya kat di atas ya tuh. Jump scare-nya. Tadi setannya kayak joget-joget anjir sumpah. Gitu-gitu anjir. Tapi kaget gua anjir suaranya. Main duluan lah. Eki. Iya. Perpustakaan. Ini serem juga. Apa ini? The book. Ada buku. The book of the baca juga. Ritual. Nenek moyang aku memanggilmu. Darah ini akan menjadi kuas sekitarmu. Aku menunggumu di kuas. Aku dapat kenapa yang kamu begini. Karena kekuatan kemarin tidak berbagi anjir. Ada ruangan juga di atas. Iya, ntar. Ini. Ini turut akhir-akhir ini. Kayak jump scare sini. Gue yakin jump scare. Gak mau. Majuin aja tuh. Ini kau umuran aja. Gak neng. Gak ada jump scare. Apa ya kertas? Ini ada kertas. Well, help me, unknown. Ini tuh, baca. Pembatannya DJ banyak. Help me, enak konpleng. Kayaknya sedang membawa apa ini beri kesakitan yang membawa kematian aku menyesal dengan perbuatan aku. Aku lagi aku tidak ingat. Siapa orang macam apa? Oh no. Ingat. Kita kata Zo. Bisa. Kunci mana? Kunci. Oh si tadi gerbang tadi kuncinya. Ke rumah tadi yang rumah. Masuk. Gas. Jump scare. Suaranya jump scare. Kunci istrinya kali. Ini apa? Apa tadi itu suaranya? Panggil Truth. Panggil penanggal Truth. Nenek moyang mereka marker ilmu pemanggil jin. Tanggal sejak dulu mereka makan coklat dan badan atau tolak mayat untuk menghijin datang. Tuyan, lari. Terkepit. Lanjut ya guys. Ya guys ya, setelah kita di villa ya kan, di villa tadi telah setan. Saya itu di atas dan ternyata ada secret di sini, secret. Ini parawat. Yap, ada secret. Itulah, itu ada peluangan.
Apa sih? Gak tahu lah. Oh my god, ini ada apa? Om gelot, om. Bah! Jangan jumpscare kok. Siapa ini tuh, cok? Astag. Sumpah gua enggak tahu ini siram air atau diapain sih, sumpah. Tolonglah. Erzo. Air kan? Oke ya. R. R. Diin dulu. Nah, ya, diin dulu. Tapi kalau dia ngejar, tar siram. Anjir, gak ada apa-apa. Jump scare anjir, kayaknya putrinya. Itu yang sering. Jump pergi dari sini, tidak banyak masa. Sumpah horror bet, astagfirullahaladzim. Ini ikutin kamu tuh. Ini kayaknya ke rumah Hamzah. Kau mending pulang dulu. Sayang, ayo sayang, pergi sayang. Sini sayang. Mama. Ayo sayang, kita lari dari rumah setan ini sayang. Kita lari yuk, sini sama om. Mari ke om, kita ke rumah Pak Hamzah. Ayo sayang, kita lari sayang. Ini berduaan men, waktunya berduaan. Nikmati bulan madu anjay kencan. Oh sayang, iya. Serem tapi. Apa? Serem kah? Serem diikutin gitu. Enggak, kok serem. Udah. Itu bawa pulang. Oh satu dulu. Ini nih, calon istriku. Iya, calon istri. Weh pak, sini pak. Oh ada juga. Duh, hilang. Oh enggak. Gak gerak tuh. Duduk kanan tuh. Gak gerak tuh. It is over. Udah ya, capek. Tak gitu dong. Ketawa. Itu putrinya. Ditutup dulu ya gini. Selesai akhirnya selesai. Tamat guys, tamat. Tamat. Mr. Bet, akhirnya tamat. Jangan lupa guys kalian share dan komen. Hashtag review ke bakalan giveaway rampok ya guys untuk 3 pemenang. Jangan lupa kalian komentar hashtag 7 giveaway dan tempat di komentar kalian. Oke, yaudah mungkin aja videonya. Thank you banyak yang nonton dari awal sampai akhir. Aku cek terima kasih. Akhirnya tamat bersama Mimi Kris sama Angki doang ya guys. Akhirnya ya kan. Tapi aku doang sih yang hidup sekarang. Bye bye. Thank you.